Sampai saat ini aku tak mengerti apakah salahku. Coba katakan, walaupun berpisah, aku tak kuasa keutuhan cinta. Itu yang ku damba. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan aku kali ini ditemenin sama si biang kerok pertengkaran. Oh, Raiga yang pasti sini. Hati-hati kalau ada Raiga, pasti ada di biang kerok nih. Terjadi pertengkaran lah di mana-mana ya. Seperti lagu ini, pertengkaran. Berarti Oan Walemo sama Bunda Yulita Ababil pertengkaran nih. Enggak dong, mereka berduet, judul lagunya pertengkaran itu. Bukan pertengkaran yang panggung ya, bukan, tapi dong. Berduet nyanyiin lagu pertengkaran. Ini lagu cewek di duet nyanyiin cewek cowok. Iya, iya. Apa penasaran seperti apa ini? Langsung aja lah kita tontonin biar enggak panjang banget openingnya, biar enggak bilang banyak bacot kita ya. Langsung aja kita tontonin Oan Walemo. Cerita Babil pertengkaran. Aku nggak tahu dia nyanyi lagu ini ya. Sama gue. Kapan ya? Kapan itu nyanyi lagu itu? Nah ini tahu. Iya. Banyak keskip kita sebenarnya ya. Iya ya. Rah dong harusnya. Iya. Kenapa? Original lagi nih kayaknya. Mengapa pertengkaran kita selalu terjadi? Wow. Kaget aku raleng yes, dibagi itu. Yes. Kauan lo itu. Tadi enggak, tadi kedua udah kan. Tadi sempat hair voice juga tuh. Hair voice kan? Kauan. Iya kan makanya. Nah, tadi aku ragu-ragu, Oan apa Bunda yang kedua tadi? Oan kan? Tadi Bunda dulu kan, habis itu Oan kan? Habis itu dia ngambil yang chest voice. Yang file setnya Oan kan? Iya, habis itu dia ngambil chest voice-nya, terus pecah. Ini sepertinya hari ini original semua rombongannya ya. Enggak ada yang diane-anehin ya. Oan ini laki ya nyanyinya, tipe nyanyinya tuh yang bukan yang menye-menye gitu ya. Meskipun key dia ini sebenarnya tinggi, tapi suara dia tuh laki gitu. Iya beneran, makanya pas nyanyi. Dan ini key-nya originalnya Bunda Yunita gak sih? Kenapa? Sampai, iya kayaknya. Iya kan, kayaknya original cewek ini nih. Bunda Yulita Ababil ini suaranya juga khas ya, kecil-kecil ngidung gitu suaranya, enak. Dan suara apa hair voice-nya dia tuh benar-benar kayak identitasnya dia gitu.
kebayang ini refnya setinggi apa. Makanya gue yang kayak udah aduh, ini nyampe enggak gitu. Ini lagu ini tuh termasuk aransemen musik yang mahal loh. Yes, originalnya juga mahal banget. Keren banget. Keren banget musik yes. ini. Kayaknya turun nih nadanya. Bukan bunyi yeah. kayak gitu. Kayaknya udah ada kayak turun ya. Iya, yang enggak original kayaknya ya. Cari yang enak-enak, enak buat dua-duanya. Ya, asik cengkoknya. Oh. Si Owan ini cengkoknya beda loh sama orang-orang gitu kebanyakan gitu ya. Rata-rata anak-anak sekarang tuh memang punya cengkok-cengkok yang khas sendiri-sendiri gitu, enggak ngekor cengkok siapapun. Itu yang bagus, itu yang bagus. Mm-hmm. Kapan lagi kita dengar anak-anak dangdut akademi nyanyi original dangdut yes. tanpa diapa-apain? Yes, ini momennya. Hai, seenak banget suaranya. Ayo Owan, yang bener. Aku masih gemes sama Owan ini ya, jujur gemes banget. Acekin apa badannya? Gitu deh. Jangan itu. Terlalu santai ini lagi kompetisi yeah. gitu. Harus kayak istilahnya kalau mau. Gue ini artis gitu loh. Budaya tuh harus matang. Dia tuh terlalu santai ya, jadi terlalu ikhlas, terlalu lempeng, yes. terlalu santai si Owan ini. Bagus sih sebenarnya. Bagus. Gitu, tapi cuma maksudnya tuh orang tuh pengen liatin. Angkat sedikit aja. Ya. PD jadi kelihatan tuh kelihatan PD gitu. Yes, yes. Ya kan ini awalnya terlalu yang yuk gue nyanyi. Iya. Ya. Tapi memang itu rasanya nyampe okay. ke kita, keikhlasannya tuh nyampe. Cuma biar lebih aja gitu. Kurang gereng dikit aja gitu. Aduh. Bunda, sorry. Eh, kemana sih gue? Error. Kayak mana ini rupanya? Error. I love you, Bunda. I love you. Kenapa tadi error? Oh! Mengagetkan. Boom dari Owan. Wah. Semua tiba-tiba yang lagi menikmati. Oke, mungkin tidak akan diapa-apain ini lagu. Istilahnya kan? Lagi tenang-tenang di boom. Oh, ya kan? Wow.
Owan ngasih kejutan di belakang-belakang lagu, ending-ending lagu dikasih kejutan yang benar-benar jeder. Aduh. Si Owan ini apa, improve cingkoknya kayak Faul ya? Iya. Ya kan? Faul, unpredictable gitu ya kan? Cek apa improve-nya tuh? Aku ngeliat si Owan ini badannya tipis banget ya. Kenapa? Kayak aku zaman dulu waktu awal kontes KDI. Gua langsung flashback, ya Allah badannya kayak gue zaman dulu deh. Tipis gitu. Tunggu nanti setebel ini kamu. Nih, kamu lihat badan aku udah tebel banget sekarang. Dulu kayak Owan, kayaknya aku lebih tipis dari Owan kayaknya dulu ya. Sekarang tebel badannya. Ih, suka banget aku itu. Terus Bunda Yunita ini memang penyanyi senior yang masih aktif banget sampai sekarang. Masih ngeluarin single-single terbarunya. Kayak berapa bulan lalu kayak ngeluarin single deh. Bunda Yunita tuh berapa bulan lalu juga ngeluarin single juga yang terbarunya. Kalian dengerin deh, enak banget singlenya. Ini ya ada komen di ujung tadi tuh yang improve-nya Owan itu yes ya saat kita kau bilang tadi lagi menikmati okay, original tidak ada apa-apain tiba-tiba wow, itu apa namanya strategi tepat, yang bagus tepat gitu, banget tepat yes. Keren-keren ini kita lanjut lagi yo masih banyak hutang lagi. Banyak hutang sorry ini ya untuk mereka aku silakan komen ya. Siapa gitu kan ya tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye.